عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل إلى المعرفة والعلم، آمين رب العالمين. وأخرجنا يا ربنا من دنية خلق إلى سانيتها، آمين رب العالمين. Baik Bapak Saudara, Ikhwan Akhwat Fillah, ini kitab kita loncat dikit. Biasanya kita bahas tokoh. Tadi pagi ada yang nanya saya tentang emang Rasulullah itu ngajarin tasawuf ya? Kalau iya mana dalilnya? Gitu. Itu bikin kepikiran seharian sampai ke bawah mimpi. Maka tanpa disengaja pun pertama, jadi saya kalau nandain buku itu taruh handphone gitu, yang saya tandain langsung judulnya At-Tasawwuf. Jadi ini bab ke Ar-Asalis wal-Arbaun, bab 43. Orang Arab itu ngitungnya gampang, dari yang kecil dulu Asalis, yang ketiga wal-Arbaun, dan setelah Arbaun 40, berarti 43. Beliau Al-Imam Al-Qushayri, Imam Qushayri ini kita sudah sebutkan berkali-kali bahwa beliau telah mengumpulkan ajaran ulama salafus saleh dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushayriyah, dan beliau termasuk guru hadis Imam Al-Baihaqi. Bahkan bukan enggak ketemu Imam Baihaqi, enggak ketemu beliau, yang ketemu cuma anaknya. Jadi Imam Baihaqi belajar ke anaknya, anaknya belajar ke beliau. Artinya beliau ahli hadis. Orang itu kan mengira hadis itu tujuan tertinggi. Bukan, belajar hadis itu justru bukan untuk mencapai hadis. Belajar hadis itu bukan untuk hadis. Karena hadis itu artinya berita. Berita itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Maka ada namanya ilmu kritik hadis, tapi tidak boleh kritik Nabi. Enggak ada ilmu kritik Nabi. Kritik Nabi kafir. Tapi kalau kritik hadis itu orang ilmuwan. Ketika Imam Daruqutni mengkritisi Imam Bukhari dan mengatakan di dalam Sahih Bukhari ada hadis dhaif, itu namanya kritik hadis. Tapi dibantah lagi oleh Imam Ibn Salah, lalu dibantah lagi oleh imam-imam setelahnya, puncaknya Ibn Hajar Al-Asqalani. Maka sekarang enggak ada lagi yang meragukan Sahih Bukhari itu sahih. Ya? Di zaman Rasulullah adakah Sahih Bukhari? Enggak ada. Maka pertanyaan, apakah ada tasawuf di zaman Rasulullah? Sama jawabannya, adakah Sahih Bukhari di zaman Rasulullah? Nah, jawabannya itu mirip-mirip gitu ya. Namun kenapa asumsi tentang tasawuf itu kok selalu dipisahkan dengan ahli hadis? Padahal ahli hadis itu tanpa sufi keras. Sufi tanpa hadis sesat. Tapi kenapa orang coba-coba untuk memisahkan mereka dan mentalak tiga antara mereka sehingga nggak bisa rujuk lagi? Muncullah asumsi di kalangan kawan-kawan kita sebagian, terutama yang baru ngaji dan lewat YouTube, yang dicari tasawuf. Muncullah ustadz yang mengatakan tasawuf itu zindik, tasawuf itu fasik, tasawuf itu cuma teriak-teriak nama Allah, tasawuf itu gila, tasawuf itu cuma itu. Orang yang pertama kali bertanya lalu membuka YouTube, it's okay, gak masalah. Namun itu harus dikonfirmasi langsung ke ahlinya. Kalau saya sakit, bisakah saya nanya ke YouTube? Kejahilan itu kebodohan, ketidaktahuan, ketidakmengertian bagian dari penyakit. Apa kata Nabi? Alaysa syifa'uli as-su'al. Bukankah obat dari ketidaktahuan? Jadi Nabi menyebut ketidaktahuan itu penyakit, syifa, obat dari ayy. Ayy itu artinya tidak mengerti. As-su'al, yaitu bertanya. Seandainya tasawuf itu zindik, beranikah ustaz yang mengatakan tasawuf itu zindik dan menyebut Buya Hamka zindik? Kira-kira gimana Pak?
puas cuma diisukan dan musuh Islam yang isukan sekarang orang semua berani jihad. Gimana kira-kira kalau Buya Hamka hidup hari ini? Tiba-tiba ada ustaz di luar sana mengatakan tasawuf zindik. Buya Hamka pelaku tasawuf dan dia punya buku tasawuf modern. Kira-kira kita jihad kali ya? Enggak mikir, orang ini enggak mikir ketika berkata, berfatwa, ngajar ya. Yang ada dalam kajiannya cuma emosional. Yang dia enggak tahu dia tolak. Sehingga muncullah keributan ya di kalangan netizen. Dan netizen itu selalu benar. Apa aja kata-kata dia sudah Allah ya. Kayaknya benar semua. Jadi ini yang kemudian bikin kita agak tergelitik ya. Teman-teman semua sahabat ikhwan akhwat fillah, jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, maka kita langsung rujuk saja kepada imamnya. Apakah tasawuf menurut imamnya? Enggak usah menurut Ar-Razi, enggak usah menurut Ustaz Fulan atau Ustaz Fulan. Apalagi kalau yang mengasumsikan belajar tasawuf itu nanti kalau sudah nyampe enggak sholat. Itu tasawuf mana? Coba buka kitabnya dari awal sampai akhir enggak? Enggak ketemu. Itu ketemu cuma dalam khayalan orang ini. Sama kayak orang awam. Orang awam mengasumsikan tasawuf itu kesaktian atau kegilaan atau nanti gak sholat lagi. Itu pemahaman dia persis seperti si ustad ini. Tapi ustad ini udah punya panggung, udah punya mimbar, sehingga kejahilannya dibalut dengan kalimat-kalimat yang sedikit nyunnah, sedikit-sedikit retorikanya bagus, seakan-akan itu keilmuan. Lalu dia berfatwa bahwasannya ini tidak dari zaman Nabi. Nah, ini yang kemudian bikin kita gergetan ya. Kayak lagu-lagu itu ya. Masih ada enggak lagunya itu? Baik. Lalu apakah itu tasawuf? Nah, ternyata makna tasawuf dan asal kata tasawuf memang berubah pendapat orang-orang dari dulu dan bermacam-macam. Tidak ada kata sepakat. Namun mereka sepakat semua mengenai tujuannya. Setelah saya lihat lebih dari 200 sampai 1000 makna dari kata tasawuf. Tapi intinya cuma satu. Intinya cuma satu. Yang kita baca dalam hadis Imam Muslim, hadis pertama, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu engkau berubudiyah seakan-akan engkau memandangnya. Jika tidak memandangnya, maka engkau merasa dipandangnya. Coba antum udah ngerasain itu belum? Kalau belum, jangan tolak tasawuf, karena hanya ada di tasawuf itu. Wallahi, demi Allah, itu cuma ada di tasawuf. Orang belajar hadis, hadis itu berita, sama kayak baca berita. Bedanya, si pemberita itu orang soleh. Lalu kita doakan, sampai kepada Sayyidus Salihin, sumber berita Nabi Muhammad SAW. Karena kita cinta, maka berita-berita itu masuk dalam pikiran. Teman-teman semua, semua berita yang kita dengar itu akan jadi bahan obrolan kita tiap hari. Maka coba lihat temannya makan siang, makan malam, apa yang diobrolin lagi makan, itu yang dibaca di waktu dia buka handphone. Kita nonton itu yang kita, apa yang masuk itu yang keluar, persis seperti teko, apa yang dimasukkan maka itu yang keluar, persis, tidak jauh beda. Maka jangan eman-eman ini ruang di dalam tubuh ini jangan diisi yang enggak penting. Nanti keluarnya enggak penting. Tiba-tiba semua menjadi pakar politik, giliran masalah UAS jadi pakar hadis semua, tiba-tiba jadi pakar hadis, Pak. Masalah hadis Allah malaikat masuk ke rumah yang ada kalbun ya, anjing ataupun tamatsil, patung dan selainnya ya. Baik, kita coba lihat cek apa yang dimaksud tasawuf oleh ahli sufi. Apa kata beliau? Takallama an-nas fi tasawuf, ma ma'na wa fi sufi man hu. Banyak orang berbicara tentang tasawuf. Apa itu tasawuf? Wa man hu, dan siapa pelaku sufi, pelaku tasawuf? Maka disebut sufi. Jadi ada mutasawwif, ada sufi, itu beda. Mutasawuf itu orang yang berlagu kayak dia sufi. Berserban sebat sufi, kopiah-kopiah sufi, tasbih-tasbih sufi. Tapi dia sebenarnya tidak sufi. Dia sufu, sufulus. Sufulus, suka fulus. Maka beliau menjawab, ya. Fakullun abbara bima waqa'alahu. Jadi kalimat ihsan tadi, ihsan, apa tadi ihsan?
lisan ibadah seakan berdialog, ketemu Allah, memandang Allah. Jika tidak memandang Allah, maka merasa dipandang oleh Allah. Itu sama kayak orang ditanya, apa rasamu tentang cinta? Apa definisimu tentang cinta? Sampai sekarang ketemu gak definisi paten tentang cinta? Gak ada. Kita udah nanya sama psikolog, gak ketemu juga katanya. Ya, ketemu, apalagi ke setiap orang yang merasa jatuh cinta itu beda-beda. Sufi itu ibarat orang yang sedang jatuh cinta kepada Allah Ta'ala. Maka definisinya beda-beda. Apa kata beliau? فَكُلٌ عَبَّرَ بِمَا وَقَعَ لَهُ. Setiap pelaku ihsan, pelaku amal qalbu, akan mengibaratkan, mengungkapkan tentang tasawuf definisi yang sesuai dengan apa yang dialami. Oleh sebab itu, definisi tasawuf itu tidak satu. Definisinya bisa lebih dari 1000. Karena makomat-makomat yang Allah beri, tahapan-tahapan rohani yang Allah beri itu tidak terhingga. Contoh, apa itu khusyuk? Macam-macam kan jawabannya? Ada yang bilang khusyuk, kamu baca, kamu faham. Nah, bagi saya itu belum khusyuk. Karena saya sudah mengerti bahasa Arab bertahun-tahun dan itu enggak khusyuk. Itu cuma nerjemah. Menerjemah lagi sholat enggak khusyuk, Pak, capek. Lelah sekali kepala kita menerjemah. Tapi kalau sudah cinta, lalu saya sholat. Sholat yang 11 rakaat, 20 rakaat setiap Ramadan itu terasa sebentar. Maka ada orang mengatakan al-khusyu'u munajatun. Khusyuk itu kamu bermunajat kepada Allah. Lalu ada lagi teman mengatakan khusyuk itu sedikit sekali. Kamu ingat Allah saat tasyahud dan salat assalamualaikum. Dikit amat khusyuknya. Berarti dia cuma dapatnya segitu. Ada yang menerjemahkan khusyuk kalau sholat pakai baju koko. Ya, dulu saya masih ingat teman saya mengatakan kamu sholat khusyuk itu jangan pakai levis, jangan pakai kaos, pakainya pakai baju koko. Coba yang sudah sholat pakai baju koko khusyuk nggak? Nggak ngaruh, pakaian ini nggak ngaruh. Satu kali Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu alaihi wafat tahun 150 Hijriah. Beliau lagi ngajian begini, dulu kan nggak ada kursi. Kakinya kram. Apa kata beliau? Wahai murid-muridku, izinkan aku meluruskan kakiku. Semuanya, ya pantas gurunya, diizinkan. Tiba-tiba ada orang berserban bagus, gamisnya keren, jubahnya luar biasa. Masuk. Abu Hanifah kira ini kayaknya orang alim nih. Tapi kok gak ada di sini? Akhirnya Abu Hanifah yang tadi kesakitan kakinya, beliau melipat kakinya dan bersila seperti biasa. Menghormati, jangan-jangan ini orang alim. Karena pakaian yang dia pakai, pakaian ahli hadis. Selesai kajian, tanya jawab. Mulailah orang itu bertanya. Ternyata pakaian gak jaminan orang itu cerdas. Apa pertanyaan dia? Pertanyaannya awalnya masih serius. Ya Abu Hanifah, mata yuftir sa'im. Hei Abu Hanifah, kapan seseorang itu boleh berbuka? Karena Abu Hanifah masih menakar-nakar, mengira-ngira ini orang nguji atau apa. Maka beliau jawab dengan detail. Idza gharabat asy-syams fa 'alaihi bil iftar. Siapa yang mengalami matahari terbenam maka boleh berbuka. Itu pertanyaannya masih oke, tapi pertanyaan kedua Abu Hanifah mulai senyum. Apa pertanyaannya? Ya Abu Hanifah, kaifa idza lam taghrib asy-syams? Kayaknya fase enggak tuh bahasa Arabnya. Paham enggak? Apa kali terjemahannya? Hei Abu Hanifah, bagaimana jika matahari tidak pernah terbenam? Abu Hanifah langsung salat goreng kakinya. Orang bodoh tuh. Orang bodoh pakaian alim. Langsung beliau gak ngomong, gak bilang ente bodoh. Jadi ketika kita tahu ada orang bodoh, kita gak perlu bilang ente bodoh. Ketika kita tahu orang itu sesat, ahli bid'ah, kita juga gak perlu mengatakan ente ahli bid'ah. Ente sesat itu gak perlu. Cukup dimaklumi. Apa kata Allah? Fa'arid anil jahilin. Maka berpalinglah dari orang-orang yang jahil, yang tidak mengerti. Jangan dibahasakan, nanti orang mengerti sendiri. Oleh karena itu diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau? Manusia itu kayak punya mutiara, punya simpanan di dalam dirinya. Miftahuha
al-kalam. Kapan diketahui nilai dari apa yang dia simpan jika dia berbicara? Jadi teman-teman semua, saya sudah ukur orang-orang yang di YouTube, yang di kajian-kajian offline, ketika dia berbicara suatu ilmu sesukanya, kita sudah langsung ukur, oh berarti dia bacaannya belum oke. Ngaku Ustadz Sunnah, tapi bilang tidak ada sufi di zaman salaf. Berarti Sahih Bukhari belum khatam. Karena Imam Bukhari belajar ke seorang sufi juga. Siapa imam yang kelima dalam kitab hadis? Namanya Imam An-Nasa'i. Imam Nasa'i ini dalam kritik hadis lebih kencang dari Imam Bukhari. Tapi dalam kualitas hadis lebih kuat Imam Bukhari. Namanya Imam An-Nasa'i, wafat tahun 303 Hijriah. Tahun berapa wafatnya? Tapi umurnya panjang ya, masih ketemu Imam Bukhari. Beliau belajar kepada seorang sufi dan ditulis namanya dalam kitab Sunan An-Nasa'i, namanya Yahya ibn Yahya As-Sufi. Yahya ibn Yahya As-Sufi, silakan dilihat. Kalau enggak percaya silakan dilihat. Dan itu ulama salafus saleh. Lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan tidak ada sufi di zaman salaf? Atau yang nukil perkataan Imam Syafi'i, jika kamu ingin bertanya kepada orang bodoh, maka bertanyalah ke sufi. Itu bukan sufi, tapi mutasawwif. Bedakan sufi dengan mutasawwif. Sufi, orang yang betul-betul kalbunya bening, lahir batin. Kalau mutasawwif, kayak tadi, berpakaian-pakaian soleh, tapi kalbunya belum soleh. Nah, maka ini rumus. فَكُلُّنْ عَبَّرَ بِمَا وَقَعَ لَهُ. Setiap kelompok, setiap orang mengibaratkan, mendefinisikan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Wastiqsa'u jami'i yukhrijuna 'anil maqsud min al-ijaz. Terus kemudian beliau memberikan pendapat Imam Al-Jariri ya. Apa kata beliau? At-tasawuf dukhul fi kulli khuluqin saniyin. Maka jangan-jangan di depan saya sudah banyak yang sufi. Sufi itu apa? Tasawuf itu apa? Setiap tindakan masuk ke dari akhlak yang buruk masuk ke akhlak yang baik. Sadiyin, akhlak yang lurus, yang luhur, ya, yang bagus. Nyapa orang bagus enggak? Bagus, suka kasih senyum ke orang bagus, suka bantu orang bagus, itu sudah sufi. Itu sudah sufi. Kita ngobrol sama orang, kita perhatikan dia, itu sudah disebut akhlak sufi. Sederhana kan? Sangat sederhana. Maka sufi itu ciri-cirinya cuma satu, al-akhlak al-karimah, akhlak yang terpuji. Cuma itu aja. Jadi belum tentu pengamal tarekat itu sufi. Karena banyak pengamal tarekat sekarang itu kayak institusi dan merasa tarekatnya paling benar. Itu belum tentu dia sufi. Siapa tahu tadi sufu ya. Namun biasanya kalau sudah bertarekat akhlaknya tambah bagus seharusnya ya, idealnya gitu ya. Maka dikatakan di situ wal khuruj min kulli khuluqin dani, masuk ke akhlak yang mulia, keluar dari akhlak yang hina. Akhlak itu terbagi dua, akhlak kepada khalik dan kepada makhluk. Kepada makhluk dibagi tiga, akhlak kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada semua makhluk Allah selain manusia, bisa hewan, bisa. Nah, makanya Nabi SAW berakhlak ke semut. Semut gak berani dibunuh sama Nabi. Ini yang sembarangan bunuh-bunuh semut, kecuali semutnya diganggu. Jadi ada akhlaknya. Sederhana kan yang disebut sufi. Tapi sekarang kayaknya jadi ejekan. Eh sufi ente, kayaknya ejekan. Dan itu ejekan terhadap pokok agama. Karena salah satu ya, pokok agama itu, jadi agama itu ada tiga, kita sudah bahas. Ahli fikih, faqih, ahli kalam, ahli tauhid, muwahhid, ahli, bisa kita sebut juga dengan ilmu teologi, ilmu usuluddin, usuliyun. Dan kemudian ahli ihsan yang kita sebut ahli sufi. Mengejek mereka sama dengan mengejek agama. Ya. Jadi gak boleh ngejek orang sufi. Sufi ente, maksudnya untuk ngejek dia gak boleh ya. Suatu kali Imam Salafus Saleh, Imam Junaid, yang diperkirakan wafatnya 297 atau 298, sufi gak?
sufi. Salaf enggak? Salaf 200. Ya, Imam Salaf nih ngomong nih. Dan Imam Junaid disepakati kewaliannya baik oleh anti tasawuf ataupun pro tasawuf. Siapa yang anti tasawuf? Kayaknya baru-baru ini ya. Imam Ibnu Taimiyah tidak pernah anti tasawuf. Tapi beliau punya manhaj memilah-milah ada tasawuf yang positif, ada tasawuf yang negatif. Itu Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Maka tasawuf beliau dikembangkan oleh murid terbaiknya Ibnu Qayyim, dan beliau melahirkan karya-karya tasawuf yang siapapun yang mengkaji Imam Salafi pasti faham maksud saya. Imam Ibnu Taimiyah punya dua jilid tentang tasawuf dalam Majmu' Fatawa. Imam Ibnu Qayyim punya berjilid-jilid. Madarijus Salikin itu dua jilid besar. Ada Iddatus Sabr satu jilid. Ada Ad-Da'wa Dawa. Macam-macam itu karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Imam yang digelari Syekhul Islam. Maka kita heran yang ngaku ikut salaf sekarang kok anti tasawuf. Lalu salaf yang mana yang diikuti? Imam Salafinya sufi? Saya sering cerita, ini tolong diingat-ingat. Imam Ibnu Taimiyah selesai subuh baca Fatihah 40 kali. Adakah Nabi disebutkan di riwayat Sahih Bukhari, Muslim dan lainnya mewiridkan Fatihah 40 kali subuh-subuh? Enggak ada. Enggak ada. Ditanya oleh muridnya, "Wahai tuan guru, wahai syekh, untuk apa engkau membaca Al-Fatihah 40 kali?" Apa jawaban beliau? "Aku berharap dengan bacaan Fatihah ini yaftahillahu li makna hadhil ayah, agar Allah membuka kepadaku makna ayat-ayat ini." Jadi beliau membaca satu ayat mentok, enggak nyambung maknanya. Padahal imam. Jadi gurunya sudah meninggal. Gimana caranya? Udah mengadu kepada Sang Maha Guru Allah Ta'ala. Nah itu hebatnya ulama. Jadi ulama itu enggak pernah itu stres, itu enggak pernah. Enggak pernah ulama itu suntuk. Dan gak pernah ulama itu mentok, itu gak ada. Ulama itu ketika mentok masih ada yang maha di atasnya, Allah Ta'ala. Jadi guru meninggal, guru hidup, itu sama aja bagi orang yang alim. Itu sebabnya Bapak Surah Allah, tolong diingat kalimat ini. Orang yang mengenal Allah hatinya tidak pernah kesepian. Orang yang mengenal Allah hatinya tidak pernah kesepian. Bagi dia justru sepi itu nikmat. Bukankah orang yang sudah jatuh cinta selalu ingin berduaan dengan yang dicintainya? Betul? Maka seorang yang sudah kenal Allah dan sudah mengenal kebaikan-kebaikan Allah, dia jatuh cinta kepada Allah dan ingin selalu berdua dengan Allah. Itulah sebabnya juga kenapa ahli-ahli zikir itu senang menyendiri. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah selalu menangis setiap kali fajar terbit. Kenapa? Waktuku bermunajat, bercengkrama kepada Allah terganggu oleh kalian. Karena setiap ba'da subuh selalu orang ngaji hadis kepada beliau. Tapi kalau bukanlah karena hadis, beliau tidak terhibur juga. Akhirnya terhibur lagi dengan menyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Junaid. Imam Junaid guru dari Imam Ash'ari, Abul Hasan Al-Ash'ari. Ditanya mengenai apa itu tasawuf, pengalaman beliau lagi, apa kata beliau? Ayyumitaqal haq anka wa yuhyika bihi. Allah mematikan sifat-sifat burukmu, wa yuhyika bihi, lalu menghidupkanmu dengan hidup yang baru. Ini yang disebut mutu qabla'an tamutu. Matilah sebelum mati. Itu bukan hadis Nabi. Itu perkataan Umar bin Khattab yang mengatakan ini ada dalam Sunan Tirmizi, saya ingat saya. Mutu qabla an tamutu. Maksudnya ingatlah kematian sebelum benar-benar mati. Itu sufi. Itu sufi. Sederhana tuh. Ya. Dan itu berarti ada dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih ada lagi pendapat ulama-ulama ya. Amr bin Utsman Al-Makki ditanya, apa itu tasawuf? Apa jawaban beliau? Ayyakuna al-'abdu fi kulli waqtin mimma huwa aula bihi fil waqt.
bahwa seorang hamba, hamba Allah, fi kulli waktin, setiap saat, bima huwa aula bihi fil waqt, selalu berusaha melakukan hal yang terbaik dari sebelum-sebelumnya, dari waktu-waktu sebelumnya. Itu sufi. Berarti sufi itu enggak malas. Enggak ada malas. Sufi itu ada pedagang. Siapa itu? Gurunya Imam Junaid, namanya Syarif Sakti. Dia punya toko. Punya toko, Pak. Seandainya Syarif Sakti hidup hari ini, dia mungkin punya toko online. Mungkin dia punya toko di Tokopedia itu, ya. Itu Imam Syarif Sakti. Dan saya sering cerita, Syarif Sakti, tokonya selamat ketika semua toko terbakar. Dilaporkan, jadi dulu lagi zikir, lagi ngajar orang, terus ada orang mengatakan, wahai Tuan Guru, Syarif Sakti, ada kabar buruk. Apa kabar buruknya? Pasar terbakar, tapi tokomu selamat. Apa kata dia? Alhamdulillah. Itu benar gak sikapnya? Benar ya? Iya benar ya. Apa kata Imam Syarif Sakti? Inni la astaghfirullah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah mundu arba'ina sana, sejak 40 tahun yang lalu, min ajli kauli alhamdulillah. Karena aku pernah bersyukur kepada Allah saat semua orang dapat musibah, aku mengatakan alhamdulillah. Itu sufi, sufi level tinggi. Jadi dia merasa, kenapa aku individual ya? Merasa senang ketika selamat, yang lain enggak selamat. Itu enggak sufi. Itu sufu. Dan beliau mengistighfarkan. Maka istighfar level ini bukan istighfar dari dosa fisik, tapi dosa batin. Istighfar dosa sosial. Apakah kita sudah istighfar dari dosa sosial, dosa akhlak, dosa nyakitin orang? Beliau enggak nyakitin orang, tapi kalimatnya itu kalau terdengar oleh orang-orang yang terbakar tokonya, kira-kira gimana? Alhamdulillah tokoku enggak kebakar, toko dia kebakar. Gimana perasaan orang itu? Masya Allah ya. Berarti orang-orang yang seperti itu individualis, ingin menang sendiri. Nah, ini yang disebut sufi, teman-teman ya. Jadi bukan sufi itu bukan yang nggak ngomong-ngomong sendiri gitu, bukan, itu bukan sufi. Kemana rambutnya panjang, ya kalau mau rambut panjang itu urusan antum itu ya. Rambut panjang itu ada hadisnya, tapi nggak panjang-panjang amat. Ya ini kan sekarang lagi tren nih kiai rambut panjang. Ada hadisnya tapi nggak panjang-panjang amat. Nutupin sampai ke leher itu ada. Insya Allah sekali seumur hidup nanti saya amalkan di situ ya. Tapi sekarang belum pas. Masih ngajar di kampus. Nanti ditiru sama mahasiswa kita. Baik. Lalu apa itu ciri-ciri sufi? Mau cari tahu? Mau pengen tahu siapa itu sufi? Biar kita gak salah cari orang. Ya, dikira sudah pakai serban sufi, udah dapat ijazah tarekat sufi, belum tentu. Ijazah tarekat itu ijazah tertulis. Sufi itu urusan kalbu, bukan urusan tulisan. Ya, bukan urusan tulisan. Apa jawaban Imam Abu Hamzah Al-Baghdadi? Beliau mengatakan, alamatus sufiyus sadiq. Ciri-ciri sufi yang sadiq. Jadi ada sufi yang palsu, ada sufi yang hakiki, sadiq. Di sini ada Kiai Ahmad Sadiq ya. Itu sufi yang sadiq insyaallah. Ayaftariqu ayaftaqira ba'da al-ghina wa yazilla ba'da al-'izzi wa yukhfi ba'da syura, sampai akhirnya ya. Apa kata beliau? Ciri-ciri sufi yang hak. Dia meskipun telah berkecukupan, tapi dia tetap hatinya bergantung kepada Maha As-Samad, Allah tempat bergantung. Wa yazillu ba'da al-'izz. Meskipun dia dimuliakan orang, tangannya dicium orang, dimintain doa sama orang, tapi dia merasa dirinya paling hina di hadapan manusia. Saya membaca kitab Imam Sya'rani. Imam Sya'rani itu karomahnya luar biasa. Beliau kalau doa pakai air putih bisa nyembuhin orang. Beliau kalau ngundang ribuan orang itu cukup dengan satu kambing, itu semua kasih makan, karomahnya. Tapi setiap kali kajian beliau mengatakan, saya berharap keberkahan dari doa murid-murid saya. Kenapa? Mereka kan tidak tahu isi hatiku. Yang mereka tahu cuma serbanku tebal,
gamisku bagus, serbanku ya muter berkali-kali, jubahku berwarna macam-macam, tasbihku panjang. Yang mereka tahu aku ini soleh, padahal aku tidak soleh-soleh amat. Jadi beliau mengatakan, seandainya orang tahu isi hatiku, mereka tidak akan lagi mau ngaji kepadaku. Itu, semua sufi merasa begitu. Gak ada yang merasa makomnya lebih tinggi dari makom orang lain. Dan ternyata itu ada dalam kitabul iman. Maka kalimat sufi-sufi, ajaran-ajaran sufi muncul dalam kitab Sahih Bukhari. Karena Imam Bukhari belajar ke seorang sufi yang nyambung kepada sanad Hasan al-Basri. Disebutkan di situ Hasan al-Basri berkata, "Man amina minan nifaq fa huwa munafiq." Siapa yang merasa dia aman dari sifat munafik, itulah munafik sebenarnya. Siapa yang merasa dirinya munafik, insya Allah dia terbebas dari kemunafikan. Hati-hati, politik, gerakan-gerakan keagamaan sekarang bikin orang merasa dirinya tidak munafik. Ya, justru nuduh orang munafik. Ciri-ciri sufi itu nuduh dirinya munafik. Maka ketika sufi dikafirkan orang, dia gak marah. Imam yang kontroversial, tapi saya sudah bedah akidahnya waktu S1, S2, dan ternyata akidahnya ahlus sunnah, ahli hadis, namanya Imam Ibnu Arabi. Yang orang yang tidak kenal beliau mengatakan beliau ini kafir, bahkan siapa yang syak terhadap kekufurannya maka kafir. Ada yang mengatakan begitu. Begitu bencinya orang kepada sufi, karena tidak mengerti sufi itu apa. Ibnu Arabi, karena emang beliau ini kata-katanya sedikit agak nyeleneh, tapi ahli hadis. Beliau merekan hadis sendiri sampai ke Rasulullah, dari fulan dan fulan sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang khatib setiap hari, juga ahli hadis sama dengan beliau, mengkafirkan dia setiap ada salat sab'a marrat, 7 kali, dan dijadikan wirid. Jadi wiridnya bukan subhanallah. Selesai assalamualaikum, assalamualaikum, apa kata dia? Ashhadu anna ibn Arabi kafir, 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 sampai 7 kali. Dan dia merasa nyaman dengan itu. Tapi tidak sampai 7 hari orang itu mati mendadak. Siapa yang pertama mengunjungi dia? Ibnu Arabi. Dan Ibnu Arabi ditanya, kenapa ente gak marah kepada orang ini? Jawaban dia apa? Mungkin yang dia bayangkan tentang Ibnu Arabi itu bukan saya. Ya. Saya tidak kafir, tapi kalau saya dituduh kafir, mungkin ada kekufuran di kalbu ini. Itu yang saya perbaiki beberapa hari ini. Jadi beliau gak marah ketika dianggap kafir oleh orang lain. Gitu, ya. Maka jangan sedih kalau dibilang ahli bid'ah, santai aja ya. Dia aja nggak ngerti apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Lalu apa yang dilakukan? Beliau mengamalkan satu ajaran ulama-ulama terdahulu bahwa untuk membebaskan orang-orang fasik dari siksa api neraka dan siksa azab kubur, maka bacakan la ilaha illallah 70 ribu. Man qala la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang baca la ilallah maka masuk surga. Dan ulama ahli sunnah, baik salafi ataupun tidak salafi, baik asyari ataupun maturidi, sepakat bahwa bacaan-bacaan zikir-zikir sampai kepada orang mati. Yang bilang gak nyampe itu hadisnya aja yang belum nyampe dia. Ya? Pemahamannya belum nyampe, karena hadis yang dipakai gak pas. Hadisnya gak ngomong gitu, dia memahaminya begitu. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bacaan Fatihah untuk orang mati sampai. Ibnu Qayyim mengatakan bacaan Fatihah untuk orang mati sampai. Kok sekarang yang aku ikut Ibnu Taimiyah bilang gak nyampe? Lalu dia ikut siapa? Ikut Imam Salafi yang mana? Salafi yang mana? Maka Ibnu Arabi, ini Ibnu Taimiyah belum lahir saat itu, beliau kemudian membacakan la ilaha illallah sebanyak 70 ribu kali, tapi karena sudah terbiasa, kecepatan lidahnya itu ngikutin kecepatan otak dan kalbunya, bisa khatam dari maghrib sampai sebelum subuh. Maka di saat itu belum mentakhir salat isya. Mentakhir salat isya, oh isyanya setengah 4. Lalu kalau berdoa, ya Allah, aku menyaksikan hitamnya wajah orang ini. Tolong, dengan keberkahan la ilaha illallah ini, bebaskan dia dari azab kubur, azab kematian, dan azab neraka. Itu sufi. Sufi gak pernah menaruh dendam. Maka orang-orang yang masih belajar tarekat emosional, itu baru belajar tarekat, belum belajar tasawuf. Oke, itu masih proses. Apalagi kalau kajiannya marah-marah mulu, ya, nyala-nyalain mulu, nah, itu udah jauh dari sufi ya. Dan sufi itu yukhfi ba'da syuhrah.
Sufi itu dia menyembunyikan sesuatu dari dirinya setelah Allah populerkan dia. Jadi bagi Sufi, populer tidak populer sama. Dikasih populer tidak senang, didiamkan, disembunyikan Allah juga tidak protes. Biasa aja. Maka ciri-ciri Sufi itu dikritik, dicaci maki kayak tadi, dia stabil. Emosional ada, tapi tidak sampai mengutuk. Ya, tidak sampai kemudian frontal, ya, mengatakan kafir, bid'ah, enggak sampai. Ya. Dan saya belum sampai ke makom itu. Ya, yang sampai ke makom itu ya imam-imam ini. Nah, kita masih jauh. Semoga kita sampai ke sana ya. Nanti coba aja cek pulang ke rumah, terus istrinya agak ngamuk-ngamuk dikit, nah, jawabnya gimana ya. Nah, ketemu temannya, ngomongnya agak baikan, atau ngomongnya agak keras ya. Ketika ada orang mengkritik, lalu balasnya gimana, nah, nanti kita coba lihat. Nah, ini masih banyak ya. Definisi dari Sufi. Pendek cerita ya, tasawuf itu kata Imam Maulana Imam Az-Zarruq, punya kitab judulnya Qawaidut Tasawuf. Jadi yang ingin mempelajari apakah itu tasawuf, cari kitab judulnya Qawaidut Tasawuf. Di situ antum akan lihat bahwa tasawuf tidak pernah lepas dari syariat. Tasawuf selalu berkaitan dengan ahli hadis, ahli fikih. Bahkan disebutkan, jika ahli fikih debat sama sufi, maka yang didahulukan selalu fikih. Sufi belakangan. Karena sufi ngomong kalbu itu urusan Allah. Sedangkan ahli fikih ngomong tentang hukum yang sudah jelas. Gitu. Ya. Apa kata Imam Az-Zarruq? Definisi tasawuf itu banyak sekali, bahkan sampai 2000 makna. 2000 makna itu menunjukkan bahwa ulama salaf dulu jika dikumpulkan pengalamannya 2000-an tentang tasawuf. Tapi intinya cuma satu. Yang kita baca dalam awal iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan ujungnya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lirabbil alamin. Kalau itu tasawuf, adakah yang perlu menentangnya? Wajjahtu wajhiya ya rab. Jadi ketika kita takbir, kenapa antum enggak khusyuk? Karena ketika baca iftitah tidak memaknai dan tidak merasakan, tidak cukup menerjemah. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan jiwaku, kalbuku, pikiranku, tubuhku kepada pencipta langit dan bumi. Siapa itu? Allah. Hadap itu di depan atau jauh? Maka Nabi mengatakan, jika kamu sholat, jangan mudah ke depan. Kenapa? Allah ada di depanmu. Dalam bab ini, Allah boleh diimajinasikan betul-betul di depan. Tapi bukan berarti Allah menempati ruang depan. Karena Allah bukan benda. Ya, kita sudah bahas di waktu yang lain, nanti kita bahas lagi. Allah itu kalau disebut di atas aras, bukan berarti menempati aras. Jika turun, bukan berarti pindah. Kalau kita kan dari atas ke bawah, turun. Allah itu bukan benda, maka tidak ada gerakan. Karena dia maha sempurna. Yang bergerak bertempat itu tidak sempurna. Nah, teman-teman semua, ikhwan akhwatillah jamaah maghrib yang muliakan Allah. Jadi kata beliau, tasawuf itu adalah kalbumu menghadap kepada Allah. Maka sejauh mana kalbu ini menghadap kepada Allah dalam zikir, dalam luar zikir, dalam sholat, di luar sholat, dalam bekerja, di luar bekerja, dalam rumah tangga, di luar rumah tangga, kalbunya connect kepada Allah, itu sufi. Sudah begitu belum? Maka mohon maaf, orang yang menikah lalu baca doa sebelum menggauli pasangannya itu sufi. Karena kalbunya nyambung. Orang yang makan, minum, baru baca bismillah, itu sudah sufi, walaupun dia membidahkan tasawuf. Sederhana, ketika keluar rumah, saya keluar kaki kanan, lalu mengatakan, ya Rab, bismillah tawakkaltu ala Allah, ya Allah, aku berserah diri kepada engkau, itulah sufi. Jadi setiap aktivitas kalbu yang nyambung kepada Allah, itulah tasawuf, tidak lebih. Namun, jika memang tidak suka dengan istilah tasawuf, silakan ganti istilahnya kalau mau. Tapi saya enggak mau ganti. Karena istilah ini sudah paten di kalangan ulama salaf. Mau ganti sekarang istilahnya apa? Tazkiyatun nafs. Ya. Tazkiyatun nufus.
Di Quran, tazkiyatun nufus ada dua maknanya, ada yang positif, ada yang negatif. Qad aflaha man zakkaha, itu okay, yang positifnya. Tapi ada Quran, fala tuzakku anfusakum, jangan sok suci. Maka kajian tazkiyatun nafs itu enggak tahu yang mana. Tapi pas saya cek kajian tazkiyatun nafs, kitabnya kitab tasawuf. Apa yang dipakai oleh kawan-kawan kita yang mengharamkan tasawuf? Itu kitab Minhajul Qasidin, mukhtasarnya, karya Imam Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengikhtisar kitab tasawuf karya Ibnu Qayyim, Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi mengikhtisar kitab tasawuf nomor 2 paling besar, judulnya Ihya Ulumuddin. Maka orang-orang yang menggunakan tazkiyatun nafs selalu menolak istilah tasawuf. Itu kaya ketemu bapaknya tapi enggak kenal bapaknya. Kurang ajar atau banyak ajar itu? Atau jahil? Udah selesai, jahil itu kan bahasa Arab. Bahasa kasarnya bodoh, bahasa halusnya kurang ngerti. Nah, kita pakai mungkin dia kurang ngerti, enggak usah bilang jahil ya. Walaupun emang benar-benar ya antum aja yang bilang gitu ya. Oleh karena itu, basara makan Allah, jangan menilai tasawuf dari Google, karena kalau cari di Google selalu tasawuf itu negatif ya. Gitu. Saya juga search tasawuf itu apa sih di Google, oh macam-macam. Apalagi di YouTube. Nah, sekarang kita sudah bukakan kitabnya dan kita tutup dengan sebuah kalimat. Apa kata Imam Junaid? Ilmuna, yaitu ilmu tasawuf, musyayyadun. Di riwayat lain, muqayyadun. Saya pakai yang pertama, musyayyadun bil kitabi was sunnah. Ilmu kita, ilmu tasawuf, berpegang erat, berkaitan erat dengan kitab dan sunnah. Masalahnya, pemahaman orang terhadap kitab dan sunnah ini beragam. Ada yang full, ada yang kurang full. Sehingga saya misalnya kurang faham. Saya kira orang yang di luar sana yang beda faham sama saya kira dia ahli bid'ah, padahal belum tentu. Siapa tahu dia yang ahli sunnahnya ya. Jadi beliau mengatakan tasawuf itu selalu berkaitan dengan kitab dan sunnah. Coba tanya Ustaz Ahmad Sadiq ya, pasti penjelasannya sama. Siapa lagi yang ngajar tazkiyatun nafs tasawuf di sini? Siapa lagi bapak-bapak? Itu aja ya, Ahmad Sadiq dan lain-lain. Atau tanya ke guru besar kita, ya Allah yahfaz, Sayyid Agil Munawar. Saya dikasih surat ya, Sayyid Agil Munawar. Jawabannya sama. Siapa lagi? Habib Omar. Siapa? Ya Habib Omar di sini ada ya. Atau tanya ke ahli tafsir, Ustaz Ali Nurdin, Ustaz Mukhlis. Ustaz siapa lagi? Yang ahli terjemah itu Ustaz senior saya, Syarif Hidayatullah. Semuanya akan menjawab seperti yang kita jelaskan. Coba cek sesekali ya, kalau gak percaya. Dan mereka menolak kajian-kajian tasawuf yang bersifat kebatinan atau kesaktian. Maka bersyukur Allah, mari berpikir positif dan objektif. Tanya kepada ahlinya, semoga Allah melapangkan dada kita dan meluruskan kalbu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.